bertempat di Masjid Ar-Rahman yang berada di kawasan Jalan Kampung Melayu Darat. Pimpinan cabang Aisyah dan Nasyiatul Aisyah Banjarmasin 8 melaksanakan acara halal bihalal Sabtu siang. Dalam kesempatan tersebut, puluhan ibu-ibu Nasyiatul Aisyah turut hadir mengikuti halal bihalal yang menghadirkan Ustadz Hadi Riza Rahman sebagai penceramah. Haji Riza Rahman berharap kegiatan halal bihalal mendapatkan rahmat dan keberkahan serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena pengurus dan anggota bisa saling memaafkan. Baik, ya, yang pertama kita bersyukur kepada Allah, selawat dan salam kita tujukan kepada Rasul. Kita punya harapan yang sama, mudah-mudahan dengan halal bihalal ini kumpulnya kita, ya paling tidak kita saling memaafkan karena kita tahu setelah Ramadan itu ampunan dari Allah itu luar biasa. Kesalahan kita dengan Allah ketika Ramadan, insya Allah benar-benar diampuni oleh Allah. Sementara panitia pelaksana halal bihalal Vivin menyampaikan kegiatan semoga mendapatkan dan mengeratkan tali persaudaraan semua pengurus dan anggota sehingga ke depan acara keagamaan seperti ini bisa rutin dilaksanakan. Kegiatan halal bihalal ke depan apa akan diadakan lagi nanti, Bu? Halal bihalal juga sekaligus untuk memperingati Milad Aisyah yang ke-105 dan Milad Nasyiatul Aisyah ke-91. Mawardi Duta TV Banjarmasin.